Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita hari ini Cilacap. Mau touring lagi guys. Ya, kemana adik, mau kemana kita ini? Ke Bilibili. Bilibili. Nah, apa itu Bilibili? Bilibili itu adalah simak suatu terus sampai habis. Waduh, yo paling nak bilang anakku simak terus sampai habis. Jadi simak makin terus nah. Jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Kita ke Bilibili. Di jalan menuju ke Bilibili ya, sudah menanjak guys, menanjak. Nih anak-anak bos-boska sudah menunggu, sudah sabar lagi ingin melihat keindahan Bilibili. Jadi kalau mau masuk ini harganya nih. Berapa, Pak? Paket makannya itu satu orangnya 55. Dapat nanti ikannya 2 ekor, ya kan? Dapat ikan bisa dibakar, bisa digoreng. Sama yang tiket buat pre-minum itu 25 per orang, Pak. 25 per orang nih. Iya. Tapi cuman minuman aja. Tapi kalau ya, makan dapat snack-nya juga. Oh, begitu. Iya. Kalau anak-anak gimana, Mas? Anak-anak di bawah 5 tahun dihitung, Pak. Dihitung juga? Iya. Jadi 4, Mas, 4. Iya, mau paket apa, Pak? Halo guys, hari ini kita berada di rumah kebun Bilibili. Nah, jadi kalau Anda ingin membawa keluarga di sini, ada banyak tempat bisa liburan, bisa makan, bisa outbound, terus menikmati pemandangan. Silahkan di sini guys. Dia di jalan apa ini? Jalan apa ini, Pak? Poros Malino. Poros Malino. Sebelum setelah bendungan Bilibili sebelah kiri, kalau kita lewat gua, lewat jalan Poros ya, bisa Anda ke sini. Melihat bagaimana keseruannya, simak terus. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Oke. Ya, inilah dia guys. Rumah kebun Bilibili. Pemandangannya Anda mau lihat bagaimana? Inilah dia. Ya, tempatnya ini Dokter Yudi
dokter di Puskesmas Goa sebagai tuan rumah ini guys. Ya, dengan perlengkapannya canggih sekali nih, drone. Tuh, kamera-kamera, tripod-tripod. Ada semua ini guys. Oke, terus ini kita menuju ke, nah ini kalau mau sama keluarga duduk-duduk foto-foto silakan guys. Kita lihat menu makanan di restorannya apa-apa saja. Nah ini untuk daftar harganya bisa Anda lihat di sini. Balita gratis. Nah ini dia makanannya. Pak, ikan apa ini pak? Ya, ikan nila, ikan goreng, ikan bakar. Ikan tawar ini. Ikan nila. Jadi dari bendungan ini pak ya? Langsung dari bendungan sini. Jadi bukan air laut guys. Makan. Oke. Ya. Alami. Satu lagi. Terima kasih. Kalau Anda datang ke sini guys, tidak perlu khawatir untuk kehausan. Karena di sini refill dia ya, mau air dingin, air panas. Ada juga ada teh tawar, teh panas, ya. Terus ada juga gula, kopi, ada semua guys di sini. Jadi kalau Anda masuk ke sini sepuasnya ya, Anda bisa minum. Jadi tidak akan bakalan dehidrasi guys. Oke, baik guys, sekarang kita lagi bersama Ibu Heni. Beliau adalah pemilik dari rumah kebun Bili-Bili ini. Nah, untuk tahu bagaimana lengkapnya, kita wawancara saja langsung beliau. Ini ya, ini namanya rumah kebun Bili-Bili. Lokasinya seluas 24 hektar, berada di atas perbukitan di Bili-Bili atau di Kecamatan Parangloe. Lokasi ini saya sudah kelola hampir 3 tahun untuk restoran khas ikan nila dari Danau dan Bili-Bili. Nah, ciri khas kami memang ikan nila, tapi makanan lain juga tersedia. Dan karena lokasinya yang luas, tempatnya cukup nyaman, di situ ada beberapa gazebo, bisa dipakai untuk duduk-duduk. Nah, di situ ada restoran. Berbagai lapangan yang bisa dipakai untuk kegiatan outbound. Jadi kalau mau ke sini, silahkan datang. Tempatnya luas, nyaman, dan pasti mantap. Terus ini buka setiap hari apa tante? Kami buka tiap hari, tidak pernah tutup, hanya kecuali Lebaran saja. Kami Lebaran saja. Ya, satu hari saja. Ada Natal, penginapan juga tante? Ada penginapan, ada aula kapasitas 800 orang, ada penginapan namanya rumah kebun. Dia bukan villa ya, jadi bukan konsep villa yang kami buat di sini, tapi kami buat konsep rumah kebun, jadi rumah di tengah-tengah kebun. Terus outboundnya tante, outboundnya apa saja? Kita outbound untuk profesional saja. Jadi kalau yang datang ke sini mau membuat acara, mau membuat satu kegiatan outbound, dia bisa mendesain sendiri, kita akan menyediakan lokasi dan kebutuhan. Harga terjangkau tante nih? Rp55.000 dapat paket makan dan minum. Minuman free, teh, kopi, susu, es teh manis, makanan lengkap, ikan, sayur, sambal, nasi, dan bakwan. Dan tidak lupa pisang goreng di sini. Enak. Terus ada nomor reservasinya tante? 08 11 444 7064. Bisa diulang tante satu kali lagi? 08 11 444 7064. Baik, makasih banyak tante. Sama-sama. Sukses usahanya. Amin. Silakan. Oke, jadi semuanya kalau mau datang silakan datang ke sini. Nah, ini ada juga nih, ada anaknya juga. Hai. Dokter Sesa.
Makassar, Cesar Rani, spesialis kuda plastik guys. Ya, jadi kalau ada yang ingin mencari jodoh, nah bisa nih beliau, datang saja ke sini. Aduh, cepat cariin jodoh nih. Ya, oke, okay. Jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe guys. Guys, jadi perjalanan kita sampai hari ini ya di sini saja. Kita akan siap-siap untuk pulang. Semoga kontennya bermanfaat guys. Terus silakan datang kalau mau datang ke sini ya. Selamat berlibur, sehat selalu. Jangan lupa untuk jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ikuti protokol kesehatan. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.